Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil amya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai pada detik ini kita dapat menunaikan ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian hadis Nabi juga menyatakan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Maka itu untukku, dan aku yang akan membalasnya, muttafaqun alaih. Sungguhnya berpuasa itu selain diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpuasa itu mengandung banyak keuntungan, mengandung banyak keunggulan, dan juga berkah dan rahmat kepada kita. Keunggulan itu adalah, pertama, di bulan puasa adalah bulan sebagai penghapus dosa. Kalau kita berpuasa sebulan penuh, maka dosa-dosa kita akan terhapus. Karena bagaimanapun juga, siapapun orangnya, siapapun dia, termasuk saya sendiri, tidak luput dari salah dan hilaf. Tidak luput dari dosa, baik itu dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, baik itu dosa yang sifatnya ringan maupun berat, baik itu dosanya besar maupun kecil. Semua manusia tidak akan luput dari dosa. Untuk itulah maka di bulan Ramadan ini adalah sebuah momen yang cukup penting bagi kita untuk menghapus dosa. Bagaimana caranya? Pertama, kita melaksanakan ibadah puasa tunai sebulan penuh yang dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan dari kita, sehingga kita akan mendapat ampunan, kita akan mendapat digugurkan segala dosa-dosa yang telah kita lalui atau telah kita perbuat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, pahala tanpa batas. Kenapa pahala tanpa batas? Karena orang yang berpuasa itu dilandasi oleh rasa kesabaran. Orang berpuasa itu menjalankan ibadahnya dengan sabar, dengan ikhlas. Kemudian orang yang sabar itu akan mendapat pahala yang tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi, dan juga Allah berfirman, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Quran Surah Ar-Ra'd. Kemudian yang ketiga, masuk surga. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, perintahkan kepada saya dengan sebuah amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tidak ada tandingannya baginya. Kemudian saya datang kembali kepadanya, kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, berpuasalah. Kemudian selain dari tiga keunggulan tersebut, yang mungkin itu suatu keinginan kita semua sebagai umat muslim, yaitu terhapusnya dosa, kemudian pahala tanpa batas, serta masuk surga, agar kita tidak kendur semangat, agar kita tidak turun semangat dalam berpuasa, maka perlu kita lakukan 5 tips sebagai berikut. Pertama, menyiapkan hati dan pikiran. Menyiapkan hati itu dalam artian bagaimana kita bisa meyakinkan, mengimani sepenuh hati bahwa puasa itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kita, bahwa puasa itu adalah perintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa puasa itu adalah dapat menghapus dosa kita, bahwa puasa itu adalah dapat
memasukkan kita ke surga, bahwa dengan puasa itulah maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Kemudian pikiran kita, kita harus tetap berpikir bahwa puasa itu oleh karena kita selama 11 bulan makan dan apa selalu makan siang dan malam. Ada kemungkinan apa yang kita makan itu mengandung hal-hal yang berakibat tidak baik bagi tubuh kita, tidak baik bagi kesehatan kita. Dan ada kemungkinan juga kita akan termakan makanan yang haram. Jadi pada bulan puasa itu adalah momentum bagaimana kita bisa membersihkan perut kita, baik dari makanan yang sifatnya mendatangkan penyakit maupun makanan yang sifatnya haram. Kemudian yang kedua, membuat target pencapaian utama. Membuat target pencapaian utama ini bertujuan agar perasaan kita, semangat kita, emosi kita akan selalu ingin mencapai tujuan itu. Ingin kita akan merasa sangat bahagia, kita akan merasa sangat senang, kita akan merasa sangat luar biasa ketika kita mampu mencapai sebuah target. Maka targetkanlah bahwa di bulan Ramadan ini kita akan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, tunai tanpa buka, tunai tanpa batal. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa dijadikan sebagai tantangan, bukan dijadikan sebagai beban. Ya. Kalau kita merasa ada tantangan, merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan, kita akan bersemangat, kita akan bergairah, ya. Hati kita akan merasa selalu ingin menyelesaikan. Bagaimana melewati rintangan. Kalau kita merasa puasa sebagai beban, maka kita akan selalu merasa berat. Kita akan merasa selalu bahwa puasa ini berat sekali. Pada akhirnya ingin buka, ingin batal dan lain sebagainya. Jadi jadikanlah sebagai tantangan untuk kita mampu melewatinya. Kemudian yang keempat, tidak lupa berdoa agar semangat kita, keimanan kita, kesabaran kita tidak luntur. Agar kita selalu dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik, tanpa batal dan sebagainya. Kemudian yang kelima, konsumsi makanan yang halal dan sehat. Ya, jadi di bulan puasa ini kita harus pilih-pilih, kita harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati untuk makan. Pertama, kita harus ekstra makan apa? Menyaring, apakah ini makanan halal? Apakah ini haram? Apakah didapatnya dengan baik dan sebagainya? Kemudian yang kedua, apakah makanan ini dapat menyehatkan atau justru dapat mendatangkan penyakit? Kalau kita makan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Maka tubuh kita akan segar dan selalu bersemangat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Salahilah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.